Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh penggemar di acara fan meeting Zeebrugge di Cina kemarin. Nah, penasaran? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu. Mari kita lanjutkan sesi tanya-jawab yang terjadi di fan meeting Zeebrugge kemarin ya guys. Yang pertama, pertanyaan tentang Zi yang lebih suka tidur sambil memeluk atau membiarkannya dipeluk saat tidur seperti gambar di bawah ini. Zi menjawab jika dia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Reaksi apa lagi itu Hia? Mengapa nggak mau memberitahu penggemarmu? Lanjut ke pertanyaan, kapan Zi paling ingin mencium pacarnya? A. Saat kamu senang, B. Saat kamu sedih, C. Saat dorongan dibutuhkan, atau D. Setiap detik. Zi terlihat mencontreng semua pilihan yang diberikan oleh penggemar. Dan seperti yang diharapkan guys, pria ini ingin mencium pacarnya sepanjang waktu. Selanjutnya, apa yang sering Zi desak Nunu lakukan? A. Makan lebih banyak, tidur lebih banyak, olahraga lebih banyak, makin sayang Zi setiap hari atau yang lainnya. Dan guys, cinta memang gila ya. Dari sekian pilihan, Zi dengan terang-terangan memilih jawaban jika dirinya suka mendesak Nunu untuk semakin menyayanginya setiap hari. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah Nunu pernah menyetir mobilmu ya? Zi menjawab iya dan mengatakan jika Nunu tidak ingin menyetir sebenarnya karena dia hanya ingin duduk dengan nyaman di dalam mobil. Dan seberapa besar Anda merindukan Nunu saat ini? Zi menjawab pilihan 10.000% guys. Lalu yang terakhir, apakah Anda melakukan panggilan video dengan Nunu hari itu? Zi menjawab tidak guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.